Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, ini saya barusan klik upload video, buat video baru untuk konten saya. Dan saya akan berbagi cara settingnya ya. Ini judul yang saya upload kali ini, karena ada fitur baru dari YouTube ya, untuk penilaian mandiri di channel yang sudah monetisasi ketika upload video. Dan saya akan berbagi itu ya sahabat-sahabat, dan ini sudah sampai pemeriksaan tapi masih draft ya. Saya belum mengisi detail monetisasi dan elemen video juga belum, sampai visibilitas juga belum ya, karena uploadnya sudah selesai. Ini tadi cepat banget uploadnya sebab videonya hanya 8 menit durasinya. Begitu saya klik langsung selesai dia. Oke sahabat, ini yang akan saya bagikan mulai dari detail video. Oke, yang pertama yang diisi adalah judul. Judul sesuai dengan nama file MP4, sudah saya rename filenya sebelum saya upload, sesuai dengan judul yang saya rencanakan. Nah, kemudian judul ini kita ketik minimal di sini 3 kali, ada yang sama gitu ya. Nah, oke, kemudian di tag juga kita konsep tag di sini, di deskripsi juga saya buat. Oke, sahabat-sahabat ya. Nah, saya akan menambahkan tag lagi dengan menggunakan aplikasi pencarian. Nah, di sini ada beberapa tag yang akan saya pilih di aplikasi pencarian sesuai dengan judul saya tadi tentang membership YouTube ya. Oke, saya akan pilih dulu satu-satu. Oke, sahabat, saya tidak pilih banyak-banyak ya. 10 juga sudah kebanyakan, dan saya akan copy ke deskripsi dulu. Copy ke deskripsi. Nah, ya sudah saya copy, saya kasih koma dulu ya. Nah, kalau sudah saya kasih koma, saya akan copy ke tag-nya nanti ya, copy. Nah, playlist harus kita isi ya sahabat-sahabat, tutorial tentang YouTube. Oke, tutorial koleksi, setidaknya 2 playlist untuk kita memasang jaring ya. Nah, kemudian ini harus disetting seperti ini, tidak dibuat untuk anak-anak. Kalau kita buat untuk anak-anak, nanti dolarnya tidak bisa muncul. Oke, tag-nya akan saya ganti dengan konsep di deskripsi tadi. Nah, kebanyakan ya, kebanyakan. Kalau kebanyakan harus dikeluarin satu atau beberapa. Nah, udah tuh. Udah, nah jadi yang berikutnya kita isi bahasa sesuai dengan default upload saya. Sudah saya isi tanggal pembuatan kemarin 18. Nah, lokasi kita saya isi aja LKP, sesuai dengan posisi saya di mana tempatnya. Oke, nah ini dia. Dan terus ini blog dan orang, izinkan semua komentar aja ya. Saya tidak menahan komputer teman ya, biar semua masuk, tidak apa-apa, saya tidak jadi masalah. Tapi nanti sekali-kali saya tahan komentar. Oke, sudah untuk ini sudah semua. Kita lanjutkan ke monetisasi. Nah, ini dia sahabat, di sini ada fitur baru ini ya kayaknya ya. Nah, selesai. Kemudian nah, dolarnya tidak bisa diaktifkan. Coba kita klik selesai. Nah, di sini sekarang sahabat. Nah, biasanya langsung ke elemen video, tapi di sini ada kesesuaian iklan. Kita harus menilai sendiri iklan kita. Nah, ya sahabat-sahabat. Nah, kita harus menilai sendiri iklan kita. Bahasa tidak sopan harus kita isi. Kemudian konten khusus dewasa juga harus diisi. Kekerasan ya, ini harus diisi juga. Semuanya harus kita isi ya. Nah, jadi coba kalau ini tidak kita contreng, coba ya kita berikutnya. Nah sahabat, kesesuaian iklan akan kuning ya, akan kuning. Nah, jadi kita harus menilai sendiri, ada diberikan oleh YouTube untuk memberikan penilaian secara mandiri terhadap konten kita. Apakah bahasa tidak sopan? Nah, ini harus kita pelajari dan kita nilai ya sahabat-sahabat. Nah, kemudian semuanya ini harus kita
kita periksa ya, artinya kita periksa secara mandiri. Nah, kalau sudah isu kontroversial juga tidak ada, kan konten saya cuman membership ya. Peristiwa sensitif juga tidak ada, cuman rekam layar gitu aja. Konten yang mengandung kebencian juga jelas tidak ada. Konten terkait narkoba ya tidak ada. Ketindakan merugikan yang atau berbahaya juga tidak ada. Konten yang mengejutkan juga tidak ya. Kekerasan juga tidak. Konten untuk dewasa juga tidak ya tadi. Bahasa tidak sopan juga tidak ada. Oke, akan kita supaya ininya bisa nyala ya, supaya iklannya bisa nyala, kita coba contreng di sini. Nah ya, nah kalau tidak satupun di atas kita nilai ya, kita menilai sendiri. Tapi nanti kan YouTube juga akan menilai lagi gitu ya. Nah ini keunggulan yang kemudahan yang diberikan oleh YouTube ya. Fitur baru hanya beberapa hari ini saja saya upload video yang seperti ini. Nah baru kita bisa lanjutkan ke elemen video. Alah, masih belum bisa, berarti ada yang tidak nih ya. Oke. Ada masalah masih di sini, sahabat. Oke. Tidak satupun padahal sudah ya. Nah, kemudian oh harus kirim rating berarti. Coba kita kirim rating. Oke, kita kirim rating dulu. Ternyata ada yang kelewatan, sahabat-sahabat, tidak bisa, kita hanya menilai punya kita sendiri dan belum mengirim hasil penilaian kita tidak bisa melanjutkan ya. Nah, kita lanjut ke elemen video. Nah, sekarang elemen video seperti biasa, tidak ada hal yang baru di sini, sahabat ya. Nah, tambahkan layar akhir, kita tambahkan layar akhir. Ini termasuk promosi juga untuk video kita yang lain, dan subscribe juga di sini ada. Saya suka yang ini aja, saya pilih playlist dan video ya, dan putar semua video channel saya. Oke ya, dan semua video saya ada di playlist ini. Nah, sudah selesai sahabat-sahabat ya. Elemen layar tidak akan ditampilkan pada halaman tonton atau video pribadi. Oke, sudah selesai. Kita langsung simpan dan video siap dipublis ya sahabat-sahabat. Nah, visibilitas sekarang. Oke, saya tidak suka ya kalau video itu langsung publik. Jadi saya simpan dulu di playlist. Kalau ada yang mau buka playlist dan menonton di playlist juga bisa, tapi tidak publik. Mungkin hanya ya beberapa orang yang membuka playlist saya baru bisa tahu video baru saya ya, karena saya selalu tidak mempublik video saya secara langsung. Oke, pemeriksaan sudah selesai ya, semua kesesuaian untuk iklan sudah. Nah, tidak ditemukan masalah, hak cipta juga tidak ada. Oke, kita akan lanjut visibilitas. Oke, visibilitas saya tidak akan publik video saya, nanti terjadwal aja ya kapan nanti saya mau publik, besok atau besoknya. Nah sahabat, demikian ya, ketika kita membuat satu video. Oke, kita tinggal simpan ya. Kalau sudah simpan berarti selesai. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan ilmu bagi sahabat-sahabat pemula juga. Beginilah cara ketika kita mengupload video. Dan tambahan fitur baru sekarang ini ada penilaian mandiri dari YouTube ya. Kita bisa menilai channel video kita sendiri kemudian mengirimkannya ke YouTube ya. Nanti YouTube akan bisa memeriksa kembali video kita beberapa waktu kemudian. Jadi langsung aktif. Kalau biasanya kita menunggu pemeriksaan ya, perlu waktu 20 menit, 30 menit, bahkan 2 jam baru selesai untuk pemeriksaan kesesuaian iklan ya. Dan ini lebih cepat, langsung jadi gitu ya. Oke sahabat, terima kasih. Nih sudah pemeriksaan sudah selesai karena di sini periksa. Terima kasih yang sudah bersedia menyimak video saya. Mudah-mudahan silaturahmi kita membawa berkah, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, disehatkan badan. Demikian, dukung terus UHJI Banjar, UKJI Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.